SCB dari 20-15. Umpan itu diterima Mbappe. Hingga umpan untuk umpan bola nomor 26 masuk. Dengan Mas Sumber Jaya, bola dapatnya dari Mas Sumber Jaya. Masih mampu dikembalikan lagi pemain depan dari ISC. Tetangga diserang dari Empate. Kondol saja cuma mampu dikembalikan lagi pemain belakang dari Empate. Umpan ke Empate. Empate. Antwoord. Bina poin saja untuk Empate menjadi 1-0. Kembali Empate. Cuma luncurkan saja jauh ke belakang. Tema pemain belakang ISC. Masih kembali melalui yang dilakukan dari ISC. Hanya pindah poin saja untuk Empate. Bukannya kembang ke ayah. Bantuan sudah dilakukan dari Suryadi. Tiga ke belakang diterima lagi pemain belakang dari pemain dari ISD. Tetangga diserang dari Empat. Bagus sekali pukulan bola. Ayer merkendap. Ayer merkendap. Tama kredit itu ayah kamurang. Empat
poin kembali untuk Ampate menjadi 8. Mundur daripada ngeblok. Agok. Kembali ke Ampate, pendek saja datangnya bola, terima poin depan. Bola punya sangat keras yang dilakukan dari USJ. Pindah poin saja untuk USJ menjadi 10-8. Kembali nomor punggung 8, coba geser ke belakang. M. Hidayat ambil antar-antar, luturkan sudah jumping set yang diterima pemain belakang dari Ampate. Umpan yang antar Ampate. Namun sayang sekali dapat diblok saja nomor punggung 7 dari USD. Menambah poin kembali untuk USD menjadi 11-8. Kembali, masih M. Hidayat. Coba luncurkan jumping set yang diterima pemain belakang Ampate. Kembali kirimkan umpan, sebelum saya coba. Namun tas bola nampaknya hanya pindah poin saja untuk Ampate. 9-11. Kembali Ampate, luncurkan setnya jauh ke belakang, diterima pemain belakang ISJ. Masuk kembali pukulan bola yang dilakukan nomor 7 ISJ. Pindah poin untuk ISJ, 12-9. Nomor 7-2 ini result. Poin kembali untuk Ampate menjadi 10-12. Kembali Ampate melakukan setnya diterima pendakan dari USJ. Jumlah badan Hidayat nampaknya dapat melewati netback attack yang dilakukan Hidayat. Kita poin untuk Ampate 11-12. Kembali Ampate yang akan melakukan set sampai ancang-ancang hujung yang sudah setnya ke belakang. Coba kelukan Ampate kembali ke SD yang akan lakukan sehampir-hampir tenang-tenang saja dia luncur dan sudah jumping set yang terima poin belakang Ampate. Pukul kembali Ampate bisa gak pemain lokal ngajeleng nak lu ngajeleng nak lu dah pindah poin saja untuk SD menjadi 14-12. ISD diterima poin belakang, namun sayang sekali melenceng. Gagal bola kembali bola pemain belakang dari Ampate menambah poin kembali untuk USD menjadi 15-12. Keluar sebelum dilakukan dari USD. Pindah poin saja untuk Ampate 13-15. Kembali Ampate luncurkan setnya diterima poin belakang ISD. Coba kirimkan umpan, mampu kembali ke Hidayat, mampu dikembalikan lagi. Coba kirimkan umpan sama tuan dia, mampu dikembalikan lagi pemain belakang dari ISD. Ampate kembali membangun serangan. Coba kita umpan pada pertumbuhan tambah pun dikembalikan. Coba kita umpan kembali. Saya malik kembangnya. Pembulan bola kabar punggung 6 dari Ampate menambah poin kembali untuk USJ menjadi 18-14. Set yang pertama ini di semifinal pertama USJ masih memimpin di skor 18-14. Tadi si mama nak non. Ancang-ancang tenang terus saja dia luncurkan sudah setnya ke belakang. Ampate hingga umpan pekatek dari seorang Soman. Bagus sekali penempatan bola saudara Soman. Akhirnya pindah poin kembali untuk Ampate menjadi 15-18. Serang gugur nomor 29 diterima pencangkang USD pukul USD. Masuk kembali bola kuning yang dilakukan USD. Pindah poin kembali untuk USD menjadi 19-15. Kembali USJ mampu dikembalikan Ampate. Masih ada pengembalian bola pemain belakang dari USJ. Juga umpan kembali masuk
Ringtone ke vlognya. Lantik saja bola dari IST kirimkan empat pukul kembali Aiman dapatnya takbol menambah poin kembali untuk Ampate menjadi 17-20. Ah udah kiri. Masih saudara Egi nomor punggung 6 yang akan melakukan shoot dari Ampate ambil ancang-ancang berjaga sejauh ke belakang terima poin belakang dari IST masuk kembali bola kunjung dilakukan nomor punggung 6 dari USJ tiga poin saja untuk USJ menjadi 21-17. Kita yang teman berhubung 8 lalu juga jumping shooter masuk kembali menambah poin saja untuk USD menjadi 22-17. Ambil pada hayang masuk hidayah 48 bapak luncurkan shooter lagi akhirnya pindah poin saja untuk 4 dan jadi 18-22. Nomor punggung 4 Suhaib coba luncurkan shootnya ke belakang terima poin belakang kita umpan kembali nomor 7 sayang sekali dapat dari 4 kamar makin ke sebelah alam anehnya masih nomor 7 dari 4 yang melakukan masuk lima kali behel 22 Suhaib ke belakang terima Wirda ini ke 4 pukul kembali nomor punggung 2 dapatnya 3 poin kembali untuk USJ jadi 23-20. Nomor punggung 2 Isurso ke belakang kirimkan umpan punggung kembali namun sayang selalu menyelamatkan bola pemain belakang dari USJ tambah lurus moncong nanti 3 poin saja untuk umpan yang menjadi 21-23. Udah 2 deh dan baru apa dia yang akan lakukan sup? Ambil ancang-ancang lingkungan linknya di kiri bagian belakang. Coba dibuka umpan turun kembali dari SD masuk pindah poin kembali untuk SD menjadi 24-21. Nomor punggung 6 dari SD yang akan lakukan sup di kiri bagian belakang. Coba dibuka umpan mampu dikembalikan lagi pemain depan dari SD. Masih ada penumpang bola, coba dilempar umpan, turun kembali ke nomor 7. Masuk bola, dan akhirnya, sudah pertandingan di set pertama ini, yang akan dimenangkan